Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam. Bersua kembali dengan KBMU Channel. Hari ini KBMU kebetulan on the way back dari kampung, daerah Karangasem, untuk mempersingkat biar tidak terlalu macet di jalan utama bypass Ngarai. KBMU meningkat perjalanannya masuk jalan tol Bali Mandara dari arah benua menuju Nusa Dua ya. Pukul 5.30 kalau nggak salah. Situasi langit di atas jalan tol ini sudah mau sunsetan ya. Jadi masuk lewat pintu tol benua, punya kartu elektronik, tidak ada lagi transaksi pakai cash, sehingga penjaga tolnya juga tidak ada ya. Sebut pintu tol otomatis. Ini kita akan memasuki bundaran dari arah benua menuju Nusa Dua yang di atas kita ya. Kalau dari benua ke Nusa Dua kita di bawah saja. Kalau dari benua menuju airport itu kita ke kiri, masuk kiri. Jadi dia berputar di atas. Ini sungguh bermanfaat jalan tol ini. Nah, kapan hari pernah KBMU bikin vlog dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua. Sekarang dari Labuan Benua menuju Nusa Dua kira-kira panjangnya lebih kurang 12 km. Situasi laut di kanan kiri terlihat agak surut. Banyak nelayan yang mau mencari kerang atau udang, bahkan juga lobster ya. Yang mancing mungkin oknum karena airnya surut. Kelihatan sekali jalan sudah lurus. Kita memasuki kilometer kelima, 200 meter. Ini bagaimana situasinya biar bisa mengetahui indahnya jalan tol ini. Lampu di median jalan belum nyala karena masih agak terang. Kira-kira lagi 30 menit mungkin sudah nyala. Di setting dengan timer, baru jam 6 langsung dia menyala. Pas menyala menambah keindahan jalan tol Bali Mandara ini. Kecepatan kita kira-kira 80 km/jam per jam. Kami merekam ini dengan mobile phone holder ya, di dashboard. Pemirsa semua yang belum pernah masuk jalan tol ini bisa mengetahui. Kita ketahui jalan tol Bali Mandara memiliki 3 pintu tol ya. Dari benua, dari Bandara Ngurah Rai, dari Nusa Dua. Sungguh menjadi alternatif pilihan utama jika saudara tidak mau lewat di jalan normal yang kemungkinan agak macet. Inilah solusinya ya. Sekarang menggunakan jalan kecuali darurat. Kiri bahkan sudah sedimentasinya lumayan. Benar-benar surut airnya. Sudah kelihatan pintu tol dari arah benua di kanan ruas jalan ini. Sungguh berasa melayang. Karena total 12 kilo, jalan tol ini dibikin di atas laut, sehingga menambah keindahan jalan tol ini. Ya, kami mau dengar-dengar, jalan tol Bali Mandara adalah salah satu jalan tol terindah di negara tercinta kita ya. Sudah keluar dari tol jalan Bali Mandara.
baru menemukan channel KBMO, jangan lupa like, comment, subscribe. Bunyikan tanda lonceng, karena tanda lonceng itu indikasi KBMO nanti ada upload video terbaru. Pemirsa semua tidak ketinggalan. Dan apresiasi untuk KBMO channel untuk berkarya lebih semangat ya, lebih kreatif. Sekian dari KBMO channel. Akhir kata, akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.